Biku Bedok. Hihi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Kumpiku Medok. Hari ini bukan Hot Wheel, bukan juga kita rakit Gundam, tapi Kumpi ingin ini teman-teman mereview mainan. Sebenarnya udah agak lama Kumpi punya, cuma baru Kumpi buka-buka kemarin, baru Kumpi temukan lagi. Oke, langsung saja ini teman-teman, ada dinosaurus. Ini teman-teman, dinosaurus. Jadi ada beberapa seri dinosaurus ini. Kebetulan ini dinosaurusnya produk dari Emco. Ini series pertama teman-teman. Belinya di mana? Kalau Kumpi dulu carinya di huntingnya di Indomart atau Alfamart teman-teman. Seperti Indo, Alfamidi seperti itu. Nah, itu ada, coba kalau teman-teman di kota teman-teman sekalian coba aja. Kalau kalian ingin koleksi dinosaurus untuk seri Emco ini, bisa cek di Superindo, Alfamart, Indomart yang ada di tempat-tempat di lokasi teman-teman sekalian. Sebentar teman-teman, Kumpi cari dulu serinya. Ada, udah keluar dua seri teman-teman. Ini yang ada di depan teman-teman sekalian ini seri pertama. Kita akan bahas seri pertama ini apa aja dinosaurusnya. Oke, ya langsung aja teman-teman kita bahas dinosaurus yang ada di depan teman-teman. Ini yang pertama ini teman-teman, ada yang sering Kumpi bilang King of the King, rajanya dinosaurus. Ya maaf ya teman-teman, ini udah bahannya plastik teman-teman, bahannya apa, ini detailnya juga lumayan bagus. Lihat seperti ini teman-teman, seperti ini teman-teman detailnya teman-teman. Ini memang udah ngelupas karena udah cukup lama Kumpi punya. Detailnya lumayan bagus dari karet. Ini juga ada serat-seratnya hampir seperti dinosaurus aslinya, cuma memang karakter galaknya kurang ya teman-teman. Ini Tyrannosaurus Rex teman-teman, dinosaurus pemakan daging yang kalau teman-teman mengikuti seri Jurassic Park, Jurassic World, dia selalu ada teman-teman, seperti tokoh utama lah dinosaurus ini. Ya, pemakan daging Tyrannosaurus Rex yang pertama ya teman-teman, kita taruh di sini. Ini dinosaurus pertama. Selanjutnya ada Carnotaurus Sastrei, susah sekali namanya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman dinosaurusnya. Sama ini tipe pemakan daging. Kalau dilihat dari sekilas dari bentuk tubuhnya, dia seperti memiliki tanduk di atas alisnya ini. Gak tahu kalau ini ketemu dengan T-Rex, Tyrannosaurus Rex-nya akan menang yang mana. Menurut teman-teman akan menang yang mana ketika dua dinosaurus ini bertemu teman-teman? Karena sama-sama predator ya. Sama-sama predator. Ini Tyrannosaurus Rex. Terus selanjutnya Spinosaurus. Teman-teman, Spinosaurus ini juga sama, Spinosaurus pemakan daging.
dilihat dari bentuk giginya ini, teman-teman. Ada sayapnya di sini, teman-teman. Seperti sayap ya, seperti ini. Bukan sayap, seperti tanduk ya, seperti tanduk. Nggak tahu fungsinya untuk apa, atau untuk dia berkamuflase gitu, teman-teman. Terus selanjutnya ada ini, teman-teman, Velociraptor, dinosaurus dengan kecerdasan yang sangat super, teman-teman. Kecerdasan dinosaurus ini sangat super kalau teman-teman lihat di film-filmnya. Ya, seperti bisa berpikir, bukan sebatas naluri hewan ya, teman-teman. Dinosaurus ini meskipun kecil, sangat cepat larinya, teman-teman. Terus dia juga berburu dengan berkelompok, pemakan daging tentunya. Oke, Velociraptor. Selanjutnya ada Dimetrodon. Kemungkinan kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti buaya, teman-teman, seperti nenek moyang buaya. Dia pas hidupnya di rawa-rawa. Ini juga pemakan daging. Dan dia berbeda dengan empat dinosaurus yang sudah kita lihat tadi ya, teman-teman. Dia berjalan dengan empat kaki. Terus di atasnya seperti ada bukan sayap, tanduk atau apa ya istilahnya ini, punuk seperti itu ya. Fungsinya mungkin juga untuk kamuflase, teman-teman. Oke, selanjutnya ada Ankylosaurus. Ini dinosaurus dengan tempurung, seperti tempurung di sini, sangat keras, teman-teman. Kita lihat di film-filmnya sangat keras. Dan spesialnya dari Ankylosaurusnya ada di ekornya ini, teman-teman. Ekornya ini seperti palu, digunakan untuk pertahanan dia, karena dia pemakan rumput, teman-teman. Ini dinosaurus pemakan rumput, jadi dia pertahanannya dengan ekornya ini, teman-teman, akan dihempaskan ketika dia diserang, akan dihempaskan gitu, teman-teman. Terus selanjutnya ada Stegosaurus. Stegosaurus yang selalu juga ada di film-film Jurassic Park, pemakan rumput tentunya. Dia juga sama pertahanannya dengan ekor ini. Di ekornya ada tanduk-tanduk yang menjulang, yang dikibaskan akan bisa menusuk atau memukul dinosaurus lainnya. Ini sama. Di atasnya ini ada tanduk-tanduk untuk pertahanan mungkin ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah Stegosaurus ada Kentrosaurus. Rambut sama ya, teman-teman, dengan Stegosaurus tadi, tapi karakter tanduknya ini sampai ada yang di pinggir ini. Karakter tanduknya ini sedikit berbeda. Dia tadi ininya, dia pemakan tanaman juga, teman-teman. Jadi mekanisme pertahanannya dia adalah dengan tanduk-tanduk ini, teman-teman. Oke, setelah Kentrosaurus kita lanjutkan ke Triceratops. Teman-teman juga nggak asing pasti dengan ini. Seperti nenek moyang badak ya, teman-teman. Dengan tiga jula. Terus ini ada perisainya di sini. Di bagian belakang kepalanya ada perisainya untuk melindungi lehernya. Karena biasanya predator-predator seperti T-Rex, raptor, Velociraptor itu menyerang leher, teman-teman. Makanya rumput, teman-teman, untuk Triceratops ini. Keren ya, teman-teman. Anak moyangnya badak kemungkinan nanti ya. Terus ada yang hampir sama dengan Triceratops, ada Styracosaurus. Styracosaurus, teman-teman, hampir sama, tapi karakter tanduknya berbeda ya. Kalau Triceratops tadi tanduknya menjulang dua seperti badak, kalau ini cuma satu di depan sini dan ada di samping-samping. Terus ada di bagian perisainya ini, teman-teman, lebih panjang. Ini juga pemakan tumbuhan. Tapi kalau mungkin ada koreksi, komen ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada Parasaurolophus. Ini dinosaurus
Dinosaurus lemah mungkin ya teman-teman, karena kalau dilihat dari bentuknya mungkin pertahanannya dari apa ini juga dibilang tanduk tapi dia ke belakang. Dilihat dari bentuknya juga nggak ada seperti mekanisme pertahanan, jadi benar-benar seperti dia itu makanan bagi dinosaurus-dinosaurus pemakan daging. Tapi mungkin apakah larinya atau tendangan ke belakang seperti kanguru, mungkin ada seperti itu teman-teman. Atau teman-teman kalau tahu bisa komen ya teman-teman. Terus yang terakhir di dinosaurus seri pertama ini dari Emco ini adalah Alamosaurus. Dinosaurus dengan leher panjang, nenek moyangnya jerapah ini teman-teman. Bisa menggapai daun-daun di ketinggian seperti pohon kelapa itu yang mungkin 10 meter lebih dia bisa. Mekanisme pertahanannya tentu ada kibasan ekornya dan kakinya teman-teman, yang seperti gajah ini badannya, karena ini besar sekali pastinya itu teman-teman. Nah, inilah dinosaurus Emco seri pertama teman-teman. Keren untuk teman-teman koleksi teman-teman. Bagi teman-teman pecinta dinosaurus, ini termasuk barang wajib bagi teman-teman untuk dikoleksi. Jadi jumlahnya di seri 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 karakter dinosaurus yang bisa teman-teman koleksi. Dinosaurus Emco seri pertama. Gitu teman-teman. Jadi 100% ya teman-teman kita bisa koleksi. Teman-teman bisa cari. Bener nggak kumpi ini koleksi 100%? Cari aja di Google Emco dinosaurus seri pertama. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Silahkan komen, like, dan subscribe serta share video-video Kumpi agar channel Kumpi ini bisa diketahui oleh banyak orang. Juga tetap semangat buat teman-teman untuk mengumpulkan mainan-mainan untuk bisa dikoleksi, berburu mainan-mainan untuk dikoleksi ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video Kumpi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.